Halo, aku Megan Domani di Bad Boys vs Crazy Girl Season 2. Aku berperan sebagai Kate. Menurut aku season 1 Kate lebih bodo amat sama orang-orang di sekitarnya, ya seperti yang kalian tahu. Jadi banyak masalah yang terjadi di sekitar Kate. Cuman di season 2 ini Kate banyak pengorbanannya dan aku suka sih. Itu karakter development yang sangat bagus. Kayaknya akan kelihatan juga dari kalian penonton, Kate akan sedikit lebih feminim dari season 1. Kate menunjukkan sisi dia yang agak lebih soft, yang akan melakukan apapun demi orang yang dia sayang. Jadi dia banyak lebih menyerahnya mungkin. Wah, bukan Kate banget gak sih tuh? Ya itulah intinya. Karena juga yang namanya udah masuk ke dalam hubungan, jadi kelihatan lebih sisi feminimnya. Dan juga ada beberapa karakter yang malah berubah dari feminim jadi lebih dark. Menurut aku singkatnya ya, season 2 ini menceritakan tentang kita semua yang mau mengembalikan persahabatan kita yang lama, karena emang seperti yang kalian tahu di season 1 kita saling berpisah karena harus mengejar mimpi kita. Terus pada akhirnya di season 2 ini ada yang jadi lebih jauh, jadi kita mencoba untuk mengembalikan persahabatan kita, dan juga pastinya banyak konflik keluarga, konflik percintaan, dan juga mungkin yang paling bisa dilihat dari season 2 ini gimana cara kita mengejar mimpi kita dengan segala rintangan yang ada. Aku suka banget sama Michika. Kayaknya banyak deh yang bakal jawab ini, karena Mami Chika itu menurut aku punya personality yang lucu, yang seru, yang bisa membawa Bad Boys dan Crazy Girls seperti dulu lagi, gitu. Liam Mika lah, waduh. Ya Liam Kate pastinya. Menurut aku karena season 1 pun kan lebih banyak berantemnya ya Liam Kate. Cuman akhir-akhirnya doang mereka lebih berteman, dan akhirnya season 2 kalian akan lihat lagi percintaan dari Liam dan Kate. Kenapa wajib banget ditonton? Karena pasti kalian kangen kan sama kita. Dan juga konfliknya makin banyak, ceritanya makin seru, dramanya menurut aku makin wah gitu. Kalian akan dibawa banget seperti roller coaster ya, emotion kalian akan naik turun, tapi pastinya akan tetap seru dengan Liam, Kate, dan Bad Boys Crazy Girls yang sangat bandel. Jangan lupa nonton The Original Series Bad Boys vs Crazy Girls Season 2 hanya di Viu. Jangan nonton bajakan ya.